Hai sahabat zodiak ID. Pandangan ahli nujum tentang gerhana bulan total, Blood Moon, 2019 ada pertanda apa? Bulan Januari tahun 2019 akan terjadi sejumlah fenomena astronomi. Mulai dari supermoon, Blood Moon, hingga ada penampakan Venus. Total akan terjadi 7 fenomena di langit yang sayang untuk dilewatkan. Meliputi 1. Hujan meteor Quadrantis 3-4 Januari tahun 2019. Quadrantis adalah hujan meteor dengan volume di atas rata-rata hingga mencapai 40 meteor per jam pada puncaknya. 2. Bulan baru, tanggal 6 Januari tahun 2019. Bulan akan berada di sisi bumi yang sama dengan matahari dan tidak akan terlihat di langit malam. Fase ini terjadi pada pukul 1.28 UTC. 3. Penampakan Venus tanggal 6 Januari tahun 2019. Venus akan terlihat jelas karena akan berada di titik tertinggi di atas cakrawala pada pagi hari. Carilah planet yang cerah di langit timur sebelum matahari terbit. 4. Gerhana matahari sebagian, tanggal 6 Januari tahun 2019. Gerhana matahari parsial terjadi ketika bulan hanya menutupi sebagian matahari, kadang-kadang menyerupai gigitan kue. 5. Supermoon, tanggal 21 Januari tahun 2019. Bulan akan terletak di sisi berlawanan dari bumi saat matahari, dan wajahnya akan sepenuhnya diterangi. Fase ini terjadi pada pukul 5.16 UTC. 6. Gerhana bulan total, Blood Moon, tanggal 21 Januari tahun 2019. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan sepenuhnya melewati bayangan gelap bumi, atau umbra. 7. Konjungsi Venus dan Jupiter, tanggal 22 Januari tahun 2019. Gabungan antara Venus dan Jupiter akan terlihat pada tanggal 22 Januari. Kedua planet yang terang itu akan terlihat dalam 2,4 derajat satu sama lain di langit pagi. Bagi para astronom tentu ini merupakan deretan fenomena yang sangat menarik menjadi bahan penelitian. Begitu pula bagi para penikmat atraksi langit dan fotografer yang menjadikannya sebagai objek menarik untuk diabadikan, terutama saat terjadi supermoon dan blood moon. Selain mereka, para ahli nujum, astrolog dan peramal lainnya punya pandangan tersendiri bahwa ini merupakan pertanda apa yang akan terjadi di masa mendatang. Bagaimana pandangan ahli nujum terkait supermoon dan blood moon di tanggal 21 Januari tahun 2019 ini? Tak sedikit di antaranya yang menyebutkan bahwa gerhana bulan total, blood moon, pada tanggal 21 Januari tahun 2019 ini merupakan pertanda akhir zaman. Para peminat teori konspirasi yang mempercayai ramalan ini mengklaim bahwa Blood Moon telah disebutkan di berbagai catatan dan bab Alkitab. Setidaknya ada 3 bagian yang merujuk pada perubahan warna bulan. Sementara itu, Pastor Paul Begley, meski sejalan dengan teori ini namun ia memiliki pandangan yang berbeda. Begley yang merupakan seorang pengkhotbah yang berbasis di Indiana ini merupakan salah satu pendukung paling vokal dari ramalan Blood Moon. Menurut dia, gerhana bulan total pada Januari tahun 2019 ini bukanlah pertanda bahwa dunia akan segera berakhir bulan depan, melainkan merupakan pertanda bahwa kiamat lebih dekat daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Apa artinya Blood Moon? Ya, itu penting bagi Amerika. Ini jatuh bersamaan dengan peringatan kedua pelantikan Trump sebagai presiden, katanya sebagaimana dilansir express.co.uk. Ia merinci bahwa Trump dilahirkan di momen Blood Moon juga, yakni pada
tanggal 14 Juni tahun 1946 atau 700 hari sebelum Israel dideklarasikan sebagai sebuah bangsa pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Kemudian dia menjadi presiden yang mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar AS di sana dan mendedikasikannya. Pada hari yang sama, tanggal 14 Mei tahun 2018 atau tepat 70 tahun kemudian, ulasnya, mengait-kaitkan kejadian tersebut. Juga ketika dia dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Januari tahun 2017, dia berusia 70 tahun, 7 bulan dan 7 hari. Jadi Super Blood Moon ini pada tanggal 20 Januari dan akan terjadi lewat tengah malam pada tanggal 21 Januari ketika berada tepat di atas Washington DC, tambahnya. Dan jangan lupa pada tahun tanggal 27 Juli tahun 2018 kita memiliki periode Blood Moon terlama abad ini, di mana hal itu terjadi tepat di atas Yerusalem. Super Blood Moon kali ini berada di atas Washington DC dan seluruh Amerika akan melihatnya secara total, jadi ini sangat menakjubkan, demikian ulasannya. Pada malam gerhana bulan tersebut seluruh cakrambulan yang bersinar akan lenyap ke dalam bayangan yang disebabkan oleh posisi matahari dan bumi. Saat bulan melewati pusat paling gelap dari bayangan bumi, yang dikenal sebagai umbra, bulan akan berubah warna. Efeknya dikenal sebagai hamburan Rayleigh yang disebabkan oleh sinar matahari yang dibiaskan di sekitar sisi bumi dan menyaring melalui atmosfer berdebu planet ini. Proses itulah yang melahirkan adanya warna merah dan oranye yang langsung tampak di permukaan bulan. Itu peringatan dan saya yakin itu peringatan bagi Amerika dan bagi kita semua. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tandas Begley. Pendukung kepercayaan ini bukan hanya Begley. Ada pula nama John Hagee dan Mark Blitz. Jika Mark Blitz mengartikan fenomena ini sebagai pertanda akhir zaman, maka tidak demikian halnya dengan Hagee. Menurut dia, fenomena Blood Moon tidak langsung terkait dengan pertanda akhir zaman. Namun dirinya meyakini bahwa fenomena Blood Moon yang terjadi selama 500 tahun terakhir terjadi bertepatan dengan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah Yahudi dan Israel yang awalnya tragis tapi kemudian diikuti oleh kemenangan. John Hagee menjelaskan ramalannya ini dalam buku berjudul Four Blood Moons. Buku ini menjadi bestseller dan berada di jajaran top 150 penjualan di Amazon.com selama 150 hari pada April tahun 2014 lalu. Buku ini menjadi buku terlaris ke-9 di Amerika Serikat. Pada pertengahan April, buku Hagee telah mencapai nomor 4 dalam daftar terlaris The New York Times. Sekian prediksi bulan ini untuk peristiwa bulan merah penuh. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih.